Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhaidin, Kepala SMK NU 03 Kalimungu, Abang Indah. Ingin menyampaikan berkaitan dengan pada hari Kamis tanggal 8/11/2018 menyatakan bahwa peristiwa yang sedang viral tentang pemukulan guru beberapa siswa adalah tidak benar. Adapun kronologisnya sebagai berikut. 1. Pada hari Kamis 8 November 2018 kegiatan belajar mengajar di kelas 10 TKR mulai jam 4 sampai jam 8 atau pukul 9.15 sampai jam 1.20 adalah mata pelajaran gambar teknik otomotif yang diampu oleh Bapak Joko Susilo. Pada jam 1 menjelang berakhirnya jam pelajaran tersebut, anak-anak ramai bercanda. Ada yang saling melempar kertas dan salah satu kertas tersebut ada yang mengenai Pak Joko. Selanjutnya Pak Joko meminta anak-anak untuk mengaku siapa yang melempar kertas tersebut. Tidak ada yang mengaku, tapi justru beberapa anak maju ke depan untuk bercanda atau guyonan dengan harapan agar Pak Joko tidak marah-marah, karena pada dasarnya Pak Joko adalah guru yang suka bercanda dengan anak-anak pada saat pembelajaran. Tindakan tersebut ditanggapi reaktif oleh Pak Joko dengan melakukan gerakan seperti orang yang akan berkelahi, sehingga membuat anak-anak semakin mendekati Pak Joko sambil tertawa, menyentuh bagian tubuh Pak Joko. Bagian inilah yang berkesan seolah-olah terjadi tindakan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Pak Guru. Setelah kejadian itu, pelajaran dilanjutkan kembali dan diakhiri dengan doa bersama. Ini membuktikan bahwa peristiwa itu murni guyonan anak-anak dan tidak ada tindakan pemukulan terhadap guru. Yang berikut tentang video yang beredar dari peristiwa guyonan tadi, ternyata ada salah satu siswa yang merekam kemudian dimasukkan dalam store PA. Dan menurut anak hanya berlangsung selama 1 menit, setelah itu dihapus. Dari sinilah video tersebut menyebar dan diviralkan oleh pihak lain. Jadi kami tegaskan lagi bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 tidak ada pemukulan atau pengeroyokan siswa terhadap guru. Kami sangat menyadari bahwa guyonan tersebut melampaui batas wajar dan oleh pihak sekolah sudah melakukan penanganan terhadap semua anak yang terlibat dalam video tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 dan akan ditanggapi dengan pemanggilan kepada orang tua pada hari Senin tanggal 12 November 2018. Semoga dengan surat pernyataan kami ini akan menjadi jelas apa yang sebelumnya terjadi dan tidak menjadikan masalah di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum.